Buka. Buka. Hei. Buka. Hei. Sampai gue jebol nih. Hei. Ini siapa nih? Hei, kamu siapa? Di malam minggu, tepatnya di minggu pagi pukul 01.30, unit reskrim Polsek Tebet mendapatkan laporan dari masyarakat atas nama korban MAB, saudara MAB, warga Jakarta Utara yang kebetulan sedang nongkrong atau bersenda gurau di pinggir jalan, tepatnya di daerah Manggarai. Di daerah Manggarai, Jakarta Selatan, bahwa yang bersangkutan menjadi korban atas perampasan. Apa yang dirampas? Berupa HP dan kendaraan bermotornya. 5 orang tersangka ini dengan peran masing-masing tadi, ada yang nodong, ada yang menuduh mengambil HP, sampai dengan ada yang menakut-nakuti, itu mereka sudah paling tidak melakukan 4 kali. Satu di daerah Jatinegara dan Matraman, Jakarta Timur, jadi 2 kali. Satu di daerah Kebayoran Lama, dan aksi yang keempat alhamdulillah berhasil kita ungkap. Yang menariknya di sini adalah ternyata kelima orang tersangka atas sangkaan pasal 365 KUH pidana atau pencurian dengan kekerasan ini dengan ancaman sampai dengan 9 tahun ini adalah 4 orang tersangka masih di bawah umur. Rentang umurnya adalah 16 sampai 17 tahun. Hanya satu orang tersangka yang ada di belakang kita ini yang sudah dewasa atau 18 tahun, yang atas nama saudara MR ini yang menodongkan pisau. Yang menariknya lagi adalah selain bahwa mereka ini dari 5 orang, 4 orang masih di bawah umur, dader atau otak atau yang menentukan suitable target, menentukan orang mana yang bakal mereka rampas HP dan motornya adalah anak yang berumur 16 tahun atas nama tersangka satu, saudara AAF.